Pemirsa, berhati-hatilah memaksakan cincin kawin di jari Anda bisa berakibat fatal. Seorang wanita di Johar Baru, Jakarta terpaksa meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan cincin di jarinya yang bengkak. Dari sektor 2 Tanah Abang, bisa dilipat 4 nggak pinangnya ini? Wanita ini panik saat cincinnya tak bisa dilepaskan karena jarinya yang membengkak. Ia pun langsung menghubungi pihak damkar terdekat untuk meminta tolong. Proses evakuasi berlangsung dramatis, di mana petugas tak menggunakan mesin pemotong jenis gerinda kecil, melainkan hanya menggunakan seutas benang. Benang tersebut dililitkan pada bagian dalam cincin yang kemudian diputar perlahan mengikuti bentuk jari. Sambil sesekali meringis, Yohana menahan rasa sakit bercampur takut karena kondisi jari yang telah memerah dan bengkak. Yohana mengaku coba-coba memakai cincin kawin pada jari tengah yang biasanya dipasangkan di jari manis. Namun saat akan dilepas, cincin tersebut justru tak bisa digerakkan. Jarinya membengkak. Saya udah coba pakai sabun, pakai lotion, udah diputar-putar nggak bisa. Terus temannya kasih solusi ke pemadam seni. Kayaknya di sini dipakai untuk kirim segala macam. Itu udah berapa lama, Mbak? Maksudnya cincin menyempit di jari? Cincinnya udah 2 tahunan. Memakan waktu hingga 20 menit dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan cincin yang dimiliki Yohana sejak 2 tahun lalu dari jari tengahnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.